places that I go inside my head. Try to replace the memories with silhouettes, but I know things only heal with time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bosku di channel saya ya. Saya mau meracik lagi nih bosku. Di video sebelumnya ya, yang kemarin saya upload dan hasil malam mancing lumayan tuh ya bos. Narik induk 2 ekor, ikan rame 15 ekor. Kali ini saya mau mencoba racikan itu kembali ya bosku. Cuman ada beberapa bahan yang saya yang tidak pakai dan saya tambahkan kembali. Yang pertama-tama saya pakai krotok biasa, terus santan kara 1 bungkus, hade wangi 1 bungkus, kemudian ada jitu merah 1 bungkus, kemudian ada pop es rasa duren 1 bungkus, kemudian telur 2 butir, 2 helai daun pandan. Amisannya saya pakai ini nanti 1 di dalam, ini 1 buat di luar ya bosku. Oke, kita langsung saja bosku ke racikan ya. Nah, ini saya pakai wadah blender. Pertama-tama kita pecahkan telurnya dulu ya bosku. Kita pakai 2 butir telur. Untuk telurnya bebas bosku, bisa telur bebek, bisa telur ayam. Ini saya pakai telur ayam yang ada di rumah. Kemudian kita popes durian, kita pakai 1 bungkus. Hade wangi 1 bungkus. Kemudian pelet jitu merah 1 bungkus. Satu saja. Ini bisa jadi nanti 2 bendul ya. Nanti bisa jadinya 2 bendul lah, 2 bungkus. Bisa buat mancing besoknya lagi bosku. Kemudian 1 bungkus santan sasetan. Kita kukus. Kemudian kita pakai tuna kaleng kecil ya, amisan dalam nih, kita pakai 1 kaleng kecil. Kemudian terakhir nih bosku, 2 helai daun pandan ya. Ini kita blender aja nanti. Oke bosku, bahan sudah tercampur semua, tinggal kita blender ya bosku hingga halus. Hingga halus banget ya bosku. Oke. Ya lanjut kita blender ya bosku, bahannya yang tadi kita udah masukin ke wadah.
Oke, bosku, nih udah di blender ya. Lanjut kita pasukan ke wadah. Kita pasukan ke kantong plastik ya buat dikukus. Ini saya bikin dua bungkus. Dua bungkus kantong plastik ya, nanti saya bikinnya. Kira-kira aja karena nggak ada timbangan ya, bosku. Oke, sip. Jadi dua bungkus, lanjut kita kukus, bosku. Nah, ini jadi dua bungkus, lanjut kita kukus ya, bosku. Oke, kemudian kita kukus ya, bosku. Kurang lebih 40 menit. Oke, bosku, ini udah jadi ya yang tadi saya kukus nih, dapat dua bungkus, cuma nih enggak sama ya banyakkan yang ini. Nanti saya pakai yang ini, cuman ini saya pakai setengah dikit lagi biar sama. Dan sisa umpannya nanti saya taruh lagi buat mancing berikutnya ya, bosku. Masih aman. Oke, sekarang kita aduk tuna kalengnya dulu ya, bosku. Kita aduk ini ya dulu. Satu kaleng pakai semua. Ya, kita pakai ini satu. Jangan ya. Kita tambahin dikit ya. Sedikit. Ini saya mau taruh lagi sisanya ya, buat mancing berikut ya, bosku. Tinggal tambahin sambal. Aduh.
nih. Masa kita pakai kinai tawar ya bosku. Kinai tawar, kinai apa aja mungkin tawar ya bosku. Ini saya masih ada kinai kiloan ya, untuk menghirit pengeluaran juga bosku. Kita pakai kinai tawar ya buat pengerasnya. Dan untuk selanjutnya kita pakai esen oplosan penis ya bosku, 15 tetes esen andalan saya. Tinggal tambah kroto ya bosku, kroto sesuaiin aja, saya biasa pakai setengah on. Lanjut kroto ya bosku, cukup nih, sesuaikan aja. Saya pakai setengah on kroto ini yang sudah direndam air panas ya bosku. Beli esen andalan saya, linknya ada di deskripsi video ya bosku, untuk pemesanannya. Lanjut kita aduk. Teksturnya pas ya bosku. Oke bosku, umpan siap digunakan. Semoga menjadi referensi untuk bos-bosku semua yang ingin memancing. Oke.
Oke, mantap.